sinar bulan bercanda. Kalah cerita sirna, nuraniku bertanya, masihkah ada rindu di dalam dada? Mungkinkah kau kandang? Ampuni segala dosa, oh, untukmu segalanya. Hidupku ini, oh, untukmu aku rela jalani semua.
sakit dok. Aduh. Saya merasakannya dokter di sini. Iya iya. Gusti, dia butuh pertolongan dokter. Dia sakit, tenang. Dia terluka. Suster. Tolong dia dokter. Tolong dia dokter. Suster, tenang, tenang suster. Iya, kamu kan belum pernah ketemu dengan Gusti. Bagaimana kamu tahu dia sakit, dia terluka? Kamu jangan ikutin emosi dong ya. Tenang. Saya tahu dokter. Ya. Saya tahu. Okay. Tapi Gusti. Dia terluka, dia butuh pertolongan, dokter. Suster, tenang. Tolong, dokter. Gusti. Iya, iya, kita akan cari. Tolong, dokter. Kita akan tolong dia. Kamu tenang. Suster. Tolong, dokter. Kita akan tolong dia. Kamu tenang. Suster. Tidak, Pak. Saya hanya memberi kamu penenang. Dokter gak percaya kan? Tadi malam saya ketemu Gusti. Gusti datang ke sini dokter. Saya gak bohong. Saya percaya, saya percaya. Di mana Gusti sekarang? Gusti ada di rumahnya Sandra. Bersembunyi. Di garasinya Sandra. Kami, saya, Gusti, dan Jerry akan pergi ke tempat yang jauh sekali. Ya, ya, ya. Tapi semuanya itu gagal, dokter. Karena saya diopname. Penculik itu, penculik Maria, yang menggagalkan kami. Tolong Gusti, dokter. Ya, saya akan menolong. Saya akan tolong, tenang. Sekarang kami istirahat, ya. Kasihan. Penderitaan Henny sangat berat kelihatannya. Dia memang terlalu mencintai keluarganya. Dia rela berkorban apa saja demi orang yang dia cintai. Saya salut sama dia.